Halo semuanya, selamat datang kembali channel gue. Ada video kan nih, gue main game FS lagi cuy, di naik ke-4 ya kan ya. Jadi di sini kayaknya bakal lebih sulit lagi seperti biasa, yang paling sulit. By the way, nanti di naik ke-5 ada animal track baru si Puppet. Nah, mekanik si Puppet tuh mirip kayak ini si Spring Bonnie hitam di game FNAF 2 Rebirthed. Dimana kalau misalnya tuh saya find here, kita harus nyari dia. Itu pasti lumayan sulit sih. Dan juga nanti di naik 6 ada namanya Spring Bonnie dan Fredbear. Wah gitu tuh, dua masalah banget tuh pasti dah. Oke dah, kita semula aja gameplaynya di naik 4 ya. Daripada banyak pas lagi, mari kita mulai permainannya. Continue. Yuk, bisa yuk. Jujur sih, gue suka banget teman di game. Karena selain grafisnya yang bagus, walaupun laptop gue sebenarnya rada-rada gak kuat mainnya, mekaniknya tuh benar-benar original, maka gue suka banget asli. Oke, dia ada nelpon seperti biasa, nelpon dulu ya kan. Cuman gue harap nanti pas dinaikkan 6 sih lancar lah mainnya ya kan. Masalah ini agak berat cuy mainnya cuy. Bisa dibilang sih emang masalah banget kalau kata gue ya. Untuk sekarang mereka belum gerak, jadi masih aman aja. Gue matiin mood, gue mood call aja lah. Siapa tahu kan dengan gue matikan call, mereka itu bakal gerak. Kadang-kadang ada mekanik FNAF kayak gitu tuh. Kalau lagi call gak gerak, geraknya tuh setelah mood call. Nah itu masalah banget, makan waktu cuy. Nah kan baru gerak juga mereka. Yuhu. Halo Toy Chica, apa kabar? Di sini gue bakalan lebih fokus lagi dibandingkan naik sebelumnya. By the way, gue bakalan sering ngecek kamera 7 juga, karena untuk Toy Bonnie sama Bebe, untuk naik apa kamera 6 tuh buat ngatasin si Chica. Toy Chica juga sama sih, ini di sini udah mulai ngeselin banget asli, ribetin cuy. Kalau Freddy sih lumayan ngeselin nih. Pokoknya wajib dicek tuh ini sama ini nih, dua kamera paling utama kalau kalian main di game. Ini buat ngecek Freddy, nah ini untuk buat ngecek Toy Bonnie sama BB. Kalau ini buat Freddy. Kalau kamera 6 itu Chica, cuma Chica kan ada ventilasi, jadi nggak jadi dia nggak tahu nyerang. Misalnya aman setosa lah. Mangle, siap-siap aja tuh Mangle tuh. Better lagi dia naik ke dia ke kamera 3 terus naik ventilasi. Gak heran emang. Oke, building power gue masih hemat, jadi santai aja. Oke, si Toy Chica udah mulai ke kamera 6. Siap-siap ini mah. Janji gak jump scare. Oke, Toy Freddy udah gerak ya. Wah, gila gede banget, cok. Mangle, cok. Gak ngotak, sumpah gede banget. Tuh, gua ngeri sih. Jujur aja. Untuk Toy Bonnie sama Freddy, baru gua ngomong. Oh, Toy Freddy gerak. Toy Freddy gerak ke kamera 5. Toy Bonnie masih di kamera 2, masih aman. Jadi gua masih bisa santai. Ya, kalau di sini baru gua harus sigap sih mainnya. Gak ada BB kan? Oke, gak ada BB, aman. Gua takut ada BB aja sih. Tuh kalau ada BB rese sih asli. Mengganggu. Mana si Toy Bonnie? Oh, itu kamera 2 Toy Bonnie. Gua kira udah gerak dianya apa. Si Freddy matanya bernyala-nyala gitu ya, warna biru lagi, bagus banget. Gue suka warna biru muda, cok. Soalnya melambangkan laut. Laut tuh kalau bisa dibilang kebebasan. Ya, gue suka itu. Cerah juga sih, biru muda tuh warna cerah. Maka gue suka banget mata dia nih. Biru, ya. Yeah. Lama amat gak masuk ventilasi. Ah, Chica. Oh, Mangle. Mangle udah masuk vent, Mangle dong. Siap-siap aja untuk menyerang. Chica belum masuk pen, jadi masih aman. Gak usah terlalu panik mainnya. Jam 1 cuy. Lamanya. Apa hal lah. Yang penting Mangle harus di kamera 11. Kamera 11 ventilasi. Kalau ayo ngapain. Freddy kalau hilang dari kamera tengah itu berarti dia muncul di lorong kanan. Kalian center dia sampai dia pergi. Kalau Toy Bonnie, dia bakalan ke kamera 7. Kalau dia hilang kamera 7. Kalau dia hilang dari sini, kalian harus pakai topeng. Gak perlu dicek sih, karena itu buang-buang waktu juga. Maka waktu banyak.
Oh, dia belum gerak, cuy. Nah, kan. Oke, mango. Oke, gue kirain si Toy Freddy. Gue jaga-jaga aja soalnya. Toy Bonnie masih kamera 6 masih aman. Ini gue mau ngejagain si Toy Bonnie nih. Toy Bonnie, oh Toy Bonnie, kamu kemana? Ini siap-siap ya, gue untuk depan nih, karena si Tojika udah naik ke ventilasi. Oke, masih aman. Suara apa anda itu? Kok ada suara orang memainkan sesuatu? Mana Cika? Lama banget Cika nggak muncul-muncul kayaknya. Gue ngerinya pas Toy Bonnie lagi maju, Cika malah muncul. Itu konyol banget sih. Itu konyol banget sih kalau gue lagi pakai topeng si Cika maju. So far so good, masih aman. Oke, masih aman cuy. Ayo, ngapain ngintip? Maju Toy Bonnie. Come on. Ih, masih ada dong. Ayo, ngapain? Apakah si Mangle udah... Kok Tochika ngegerak-gerak ya? Ngestak cowok Tochika di ventilasi. Ih, bener ngestak dia cuy. Bahaya. Bahaya sekali. Tochikanya ngestak. Buka. Ih, apa sih, Cok? Dia nggak gerak-gerak loh. Panik-panik. 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 Cikanya nggak gerak. Ada. Yang muncul Toy Bonnie malan. Come on, Toy Bonnie. Yeah, nice. Cikanya nggak mau gerak, cok. Ngestak dari ventilasi. Yang bener aja. Ini gua nutup fan mulu sih ini. Gua mau buka nggak bisa, cok. Sumpah, cok. Itu boarding power gua, coy. Cikanya ngestak dia. Boarding power gua kemakan banyak. Oke, okay, nice, aman. Sungguh membagongkan. Alah. Panik, 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 panik. Panik dikit gak ngaruh. Panik dikit gak ngaruh, panik dikit gak ngaruh. Gokil. Gokil.
banyak sih agak nyantai, cuma masalahnya ya gitu deh, panik gua cuy. Nge-stuck lagi, gua benci banget kalau ada animatronik nge-stuck di ventilasi itu atau di pintu. Makan bikin baterai boros. Maju Toy Bonnie. Come on. Hilang dong. Dikit lagi. Oke, nice, udah hilang. Mangle, mangle, tutup dulu. Ayo. Nice. Sebenarnya gua nggak terlalu nggak woi buka eh tutup woi. Nggak perlu terlalu ngecek kamera 7 sih, karena kan udah pasti aman, cok. Kan mereka nggak langsung nyerang gini, pasti kayak ada suaranya dulu. Open. Suara siapa itu? Tochika kah? Kayak suara Tochika deh, gue yakin Tochika itu. Tochika, kamu di mana? Kamu bikin baterai saya bocor ya. Ngestak-ngestak gaming mainnya. Bagus. Harusnya sih aman ya. Ini jam 5 cuy, harusnya sih aman ini. Harusnya sih aman, sumpah ini aman banget. Karena tuh teratur. Oh bebe no, bebe udah siap-siap no. Open dulu. Cek bebe, oke okay, nice. Boros ngap. Aku tidak peduli sih. Ayo. Tutup. Enak aja dia pengen ngancurin ventilasi. Wah, rugi dong yang ada gue. Gak boleh lu ngancur-ngancurin. Tutup dulu, ada Toy Boy, ada Toy Chika. Blebetan gue ngomong gak? Ada Toy Chika, sorry. Oke, okay, nice, dia hilang. Bisa-bisanya dia muncul pas gue pengen buka kamera. Ada aja. Open. Halah. Ngilang dia cuy. Come on, hilang dong Toy Bonnie. Itu aku mau ngecek Toy Freddy apakah dia maju. Tidak. Itu si Chika. Ngestaka lama amat dah. Cok, jump scare dong. Ngestak dia si Chikanya. Lama banget cok, ngestak dia cok si Toy Chika coy. Gila kali. Ada-ada aja gamenya. What's your building power? Woi, itu Toy Chikanya ngestak woi. What's your building power dari Cina? Oke, halo semuanya. Selamat datang di jam kelima. By the way, di sini harusnya gue menang sih, karena baterai gue masih banyak banget. Kecuali kalau kayak tadi tuh sial sih. Ada-ada aja cowok Toy Chikanya ngestak. Maksudnya apa tahu? Nyusahin aja asli kalau ngestak gitu dia. Benci banget gue coy kalau misal ada motor ngestak-ngestak gak jelas. Bikin baterainya boros. Gue kurang suka jadinya cuy. Harusnya gue masih bisa bertahan nih. Masih ada 4 baterai soalnya. Oke okay, nice nice. Wah dia masih ada dong. Gak mau pergi kah manis? Oke okay, nice dia udah pergi. Baru gue ngomong gak mau pergi kah manis. Eh tata dia pergi ae. Aduh. Gue bakalan ngorbanin satu ventilasi ya buat si Mangle, karena gue males banget ngurusin dia. Gue berpikir kalau sebenarnya tuh nutup ventilasi di atas tuh makan baterai juga. Jadi gue pengen hemat-hemat baterai cok. Sisa 3 batang soalnya nih. Jadi gue bakal ngorbanin satu ventilasi buat dihancurin. Oke, so far so good ya. Untung aja masih sempet dikeroyok Toy Bonnie sama Toy Freddy. Bisa banget cok kayak gitu. Gila kali. Untung aja masih sempet loh asli. Ngapain gue pake topeng? Jebol lah tuh.
gue korbanin satu, bodo amat lah. Yang penting biar gak boros, cok. Oke, nice, jam 6. Padahal gue udah siap-siap buat ngorbanin asli itu. Ada-ada aja, game-game. Sumpah lah, benci banget gue kalau ada yang stuck-stuck gitu. Dari FNAF 1, FNAF 2, terus FNAF 3, terus FNAF Funmat, apa baik lah. Kalau ada yang stuck gue benci banget, cok. Makan waktu banget. Dan bikin nyusahin gitu. Let's go, naik 5. Naik 5 ini ada Puppet ya, jadi kita harus wanti-wanti sama dia. Kalau misalkan kita disuruh find here, atau dengar suara yang gak pernah kita dengar, suara-suara aneh, kita harus cari Puppet, cuy. Atau enggak ya kita bakal jump scare sama dia. Gue gak tau berapa detik dikasih waktunya, tapi yang pasti langsung cari aja lah, bodo amat sama yang lain. Let's go. Semoga Puppetnya gampang ketemu ya. Suara apa nih? Karena kalau gampang ketemu sih, wah gue syukur banget. Game auto jadi mudah. Guanya gak perlu cemas. Gue bakalan fokus ke mangle doang, jadi yang lain mah ya gak bakal gue urus. Kecuali kamera 7 sama kamera 5. Karena sebelum nyari Puppet tuh pasti mereka berdua bakalan ngeroyok gue. Itu kendala banget. Oke, mangle belum masuk ventilasi ya, masih aman ya. Gue kira mangle udah masuk ventilasi. Wanti-wanti banget gue sama mangle. So, kalau misalnya dia ngejebolin 3 ventilasi itu, yang seperti gue bilang kemarin, kalian bakal kehabisan napas dan berujung di jump scare. Sumpah itu ngeselin banget, menyusahkan. Mangle belum naik, masih aman. Oke, mangle belum nyerang, belum ada mangle di ventilasi, masih aman. Itu masih Tochika itu ventilasi itu. Mangle belum muncul, tahu-tahu udah suara ventilasi aja tuh mah Tochika udah fix. Siap-siap aja nih Tochika banting pala. Dueng. Double kill. Mana, cok? Kok mereka belum pada gerak ya? Oh, baru gerak toh. Aku nyariin kok nggak muncul-muncul. Gue nyariin kok nggak ada-ada gitu maksud gue. Ternyata mereka baru gerak. Jam berapa sih? Jam 1, boleh. Sebenarnya di game ini kendala tuh Tochika doang. Tochika tuh nge-stuck gak jelas tuh bener-bener. Oke, gue kirain mangle. Gue kirain mangle naik ventilasi. Tutup dulu, kocak. Bisa-bisanya gue malah diem. Karena kalau mangle masuk ventilasi tuh rese banget. Mangle Tochika lah, terus dijagain banget, cuy. The trio nyeselin. Apa, duo nyeselin. Mangle mana dah? Oh alah, mangle belum gerak. Kamera 5 dah gue jagain. Buat wanti-wanti cuy, kamera 5 cuy. Oke, di kamera 5 ada Toy Freddy sama Toy Bonnie. Oh, turun dia cuy. Kalau ada suara di kanan kalian itu berarti dia itu turun. Dan kalian boleh nyantai-nyantai aja. Nggak usah panik. Suara apaan, cok? Kayak ada suara nelpon. Oke, nice. Good job. Masalah teratasi. Oke, si Mangle udah masuk ke ventilasi. Aduh, siap-siap aja nih mah. Buset, rame amat tuh di kamera 5. Kroyok-kroyok dah. Oke, Toy Bunny ngilang. Nice. Toy Bunny ngilang. Ini Puppet kapan nyerang aja?
Gue ngerinya pas lagi pakai topeng, Papet nyerang tuh bahaya banget. Toy Bonnie muncul pakai topeng. Taunya Papet malah suruh find here, itu bahaya banget sumpah. Lagi kalau misalnya di combo kita itu Toy Freddy sama Toy Bonnie itu bahaya banget. Drill parah itu menyusahin. Apa kata-kata legenda gua, Drill nyusahin. Drill nyusahin. Oke, di mid lane pada hilang ya. Pada hilang dari kamera 5. Topeng dulu. Maju Toy Bonnie. Come on. Alah, FPS gue ngedrop kocak. Oke, okay, nice. Center. Gua kirain. Fine here. Ayo. Hoak katanya, hoak. 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 Hoak gak dibilangnya. Pokoknya ada suara wuuung. Sampai tisang fine here, udah kalian langsung cari aja si Papet. Sampai ke seujung jalanan kayak kalian cari aja itu. Atau dia bakalan toto jumpscare, cok. Gak tau ngapa dia bisa toto jumpscare, mungkin nembus dinding lah atau apa, gak ngerti gue. Yang penting gue nutup ventilasinya si Mangle ya. Open dulu. Oke. Okay. Freddy kamera ono Freddy masih jauh. Tutup dulu, ada Chica. Apakah gue suruh find here? Kayaknya gue nggak disuruh find here ya. Aman aja, gue nggak disuruh find here. Enggak, gue takutnya disuruh find here aja soalnya cuy. Waktunya nggak pas kalau gue find here. Aja lo pergi-pergian. Toy Freddy masih kamera 5 mah aman aja, gue nggak usah panik. Siap-siap gue ngecek lorong kanan. Come on, boy nih, kamu lama banget. Aduh, nge-stuck dia, cok. Jurus nge-stuck. Okay, nice. Nge-stucknya lama kali. Sampai tahun depan itu. Baterai gue ngap. Baterai gue kepake buat mangle, cuy. Open dulu. Bismillah. Fine here, jangan ada Toy Freddy ya. Wah, itu parah sih. Loh, kok gue di jumpscare? What? Kok gue di jumpscare? Gak disuruh fine here kan? Hade. Oke, halo semuanya, selamat datang di jam 3 lagi cuy. By the way, gue masih gak terlalu mengerti ini Papet gimana cerita bisa kena jumpscare. Apa bisa nge-jumpscare? Padahal gue udah mengikuti apa yang seperti dilakukan oleh di YouTube gitu. Gue udah find here. Aduh, jangan digituin dong. Gue bisa ngeliat yang ada. Pergi lo. Kaget gue, cok. Good job. Mungkin kayaknya kalau ada suara huak gitu, gue langsung nyari kali ya. Toy Bonnie lagi maju tuh. Ayo, jangan panik yuk. Maju Bonnie, cepetan. Come on.
pergi lu. Alah sialan lu. Sumpah gue benci banget Puppet, cok. Pergi, please. Oke, okay, nice. Oke, okay, aman. Eh, Mangle jurus... Eh, iyalah, Toy Chica jurus nge-stuck, cok. Gue kurang suka nih, ada yang nge-stuck mainnya nih. Jurus nge-stuck, woy. Oke, nice. Aduh, kamera gua jelek banget. Gua nggak bisa ngeliat. Oke, okay, nice. Buka dulu jika udah turun. Pakai topeng, ada Toy Bunny. Sorry, gue banyak diem karena gue panik, coy. Puppetnya ini bener-bener, coy. Bahkan kalau pas banget di combo sama... sama kamera ngebling. Aduh. Susah gue nyarinya. Stuck dia lagi, jurusnya stuck dia tuh. Baterai gue tinggal berapa batang. Oke, okay, oke, okay, nice. Aduh, baterai gue, cok. Langsung temu dong, GG Gaming. Open. Gue bakal ngorbanin ventilasi satu. Karena ini nggak bagus nih kalau gue banyakkan untuk ventilasi, baterai gue tinggal berapa batang, 2 batang doang, mampus gue ini. Aduh, gara-gara Toy Chica kampret, ngestak-ngestak dia mainnya, cuy. Gue korbanin lah ventilasi lah, bodo amat. Pergi lo. GG WP. Jebol satu, nggak apa-apa lah. Masih ada 2 lagi. Sisa 2 nyawa, masih aman. Come on, kamu lemah sekali. Oke, okay, nggak ada Puppet, berarti nggak disuruh nyari. KQWP. Hari-hari ya disuruh nyari. Pas banget loh. Pergi lo. Good job. Alah, persetan, ventilasi rusak, bodo amat. Gue korbanin itu ventilasi. Sing penting gue mau main aman. Baterai gue, aduh, masih 2 batang. Semoga Toy Chica gak nge-stuck, cok. Gue berharap banget Toy Chica gak nge-stuck, sumpah. Oke, Toy Chica, gue tutup dulu. Tapi gue berharap dia nggak nge-stuck. Jebol satu lagi, nggak apa-apa. Masih sesatu, gue bakal jagain kiri. Aduh, Bonnie lama banget. Come on, Bonnie. Panik, 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 panik. Pas banget disuruh. Oke, akhirnya jam 6 juga, cuy. Mati sekali gara-gara Puppet, emang sialan ya. Wuhu, finally. Ah, capek banget asli gue, cuy. Main gue total main kayak orang sejam mainnya loh. Gara-gara Puppet, sialan emang. Pertama gara-gara Toy Chica. Kedua gara-gara Puppet. Mampus, mampus dah tuh.
ngeselin banget gak sih? Oke dah, kita lanjut naik ke 6 langsung ya. Gak ada istirahat-istirahat gaming. Walaupun itu gue panas. Yuk, langsung gas aja ya kan. Semoga kali ini gamenya lancar. Oh iya, by the way, ini gue bakal banyak pindah-pindah kamera. Jadi kayaknya bakal patah-patah. Tapi gue harap patah-patahnya gak parah. Yuk, let's go. Naik 6. Wow, pada rusak, mantep. Dua maut. Double trouble. Ini buat matiin ini cuy. Ini buat matiin listrik. Istilahnya kayak nyetrum dia. Nyetrum dia lah kalau ada yang rusuhin di kamera. Langsung gas aja lah. Gak usah cingcong cingcengcong. Akan gua selesaikan walaupun sambil takut. Tek teng dung dung. Gua suka malah gua sumpah. Dung tong tong tung tung tung. Tung 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 tung. Loh, kalau misalkan kalian lagi lihat kamera tapi kedip-kedip tuh kalian jangan tutup kameranya atau kalian bakal jumpscare sama si Spring Bonnie. Oke, Spring Bonnie di kamera 5. Ya, kita mesti-mesti nyantai aja. Pokoknya bakalan rusuhin kamera itu si Fredbear pertama. Fredbear bakalan ketok-ketok apa tau gue ngerti. Kalau Spring Bonnie dia bakalan kayak si Penguin di FNAC 2. Kalau misalnya kita biarin dia lama-lama bakalan ngancurin kamera cuy. Tapi semoga jangan kamera ini ya. Ini kamera rentan sih buat Spring Bonnie masalahnya. Gue benci sih langsung. Gak mau gue nyari mati yang ada. Dung 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 teng. Oke, masih jam 12, masih aman. Teng tung 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 tung. Jujur Fredbear serem banget sih. Udah mana gede lagi. Teng tung dung 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 tung tung dung 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 dung. Semoga gua kali ini berhasil. One try, bismillah one try. Bermodalkan nonton YouTube. Si Spring Fredbear sama Fredbear masih kamera 2, Spring Bonnie masih kamera 5. Masih nyantai aja gue mainnya. Wah gila, mereka dihancurin parah cuy. Mangle. Mangle hancur sama Bebe. Oh Bebe tuh kamera di kamera 4 toh. Wah baru ngeh gue Bebe kamera 4. Puppet dimana Puppet? Puppet gak tahu di kamera mana, karena Puppet gak tahu di kamera mana. Mana dia? Sabar cuy, itu ada Spring Bonnie di depan kita itu. Jangan latin, jangan tutup kamera. Ucok. Terkendali. Pokok kalau ketik-ketik gitu, tapi pokok kalau kalian lagi lihat kamera tapi ketik-ketik, jangan tutup kamera. Jadi lagi jalan di depan kita itu. Kecuali kalau kalian mau mati. Oke, baterai gue masih aman. Santuy aja. Kalau Fredbear, kalau di kamera 7 Fredbear-nya, kalian harus pakai topeng. Gak usah nunggu di ventilasi atau kalian bakal jumpscare yang ada. Soalnya mereka tuh kayak nge-skip lorong gitu loh. Buh, gila serem banget cuy Fredbear, cuy. Wah, wow, gua ngeri sih. Teng 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 teng. Kalau Spring Bonnie, kalau di kamera 8 kan sentuh ventilasi tengah. Ventilasi yang depan tuh. Kalau Spring Bonnie di kamera 8, kalau Fredbear kamera 7 kalian langsung pakai topeng. Gak usah banyak cangcingcong. Siapa yang hilang? Oh, ala Spring Bonnie itu di kamera 5 boleh. Silahkan. Power gue apa hilang 2 batang, 1 2 3 4 5. Enak aja lu. Mau rusak-rusakin kamera gua enggak boleh. Dia tuh kalau misalkan mukanya kayak gitu tuh dia pengen ngancurin kamera, cowok. Itu kalian langsung harus kalian setrum itu. Tuh rese banget asli kalau begitu tuh gua paling males sumpah. Gua enggak tahu Fredbear ada di mana. Toh kalau Fredbear di sini bisa mati gua yang ada. Apakah Fredbear? Fredbear. Come on Fredbear.
Are you kidding me, just muted? Come on, aduh lama banget, cok. Ucap, ucap, ucap. Ah, Spring Bonnie, Spring Bonnie. Siap-siap aja kamera 8 nih arahnya nih. Siap-siap kita untuk ventilasi depan kalau dia di sini, cuy. Tanpa banyak kincong. Teng 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 ting tung teng 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 tung tung teng teng. Oke, Fredbear maju. Ring tereng teo dung dung teng 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 teng. Enak sih, sumpah jujur aja lagu enak banget, cok. Apakah Spring Bonnie? Ah, Spring Bonnie. Fredbear, cowok, gue keren Spring Bonnie, sumpah. Padahal kok ada suara cintreng, 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 cintreng. Tapi kok orang maju-maju, siapa itu? Untung ketemu loh, Fredbear, cowok, nyata cowok yang ngancurin, apa, yang pengen ngancurin bangunan gue. Sialan tuh Fredbear. Alah, cari king lagi dianya. Ih, Spring Bonnie bagus banget ya. Gue jadi inget yang versi ininya, versi movie-nya, sumpah. Kalau dia kayak gini nih. Jadi keinget yang versi movie-nya, sumpah dah. Jujur aja gue mah. Mirip, cok. Siapa tuh yang maju tuh? Oh, Spring Bonnie maju. Tabrak-tabrak lah tuh. Sabar, Spring Bonnie masih di ventilasi. Nge-stuck dia, cuy. Oke. Nge-stuck dia, cuy, sumpah, coy. Teng dung 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 teng. Siapa yang hilang? Oke, yang hilang yang jalan Fred apa Spring Bonnie ya. Pokoknya kalau misalkan kalian lagi ngecek kamera terus kedip-kedip yang hilang itu Spring Bonnie. Yang hilang Spring Bonnie, maka kalian nah, ini Spring Bonnie hilang ya ini. Oke, jangan tutup kamera. Ya, Spring Bonnie maju. Kamera 7. Makan tuh, rasain. Enak aja lo ngancurin kamera gue. Nggak bohong nih. Tapi kalau misalnya Spring Bonnie maju terus ada Fredbear di kamera 7 gimana ya? Nggak logis dong yang ada mah. Alah. Pas banget, cok. Dung-dung. Ada suaranya. Ho-ho. Ho-ho-ho-ho. Cari Spring Bonnie. Oke, Spring Bonnie kamar 5 nih gue lihat. Hah. Emang perkara dia masuk ke ventilasi nih, siap-siap aja nih. Gue bisa nebak banget arahnya ke mana. Ketahuan sumpah sama gue. Aduh, tapi baterai power gue kampret lah. Building power gue, cowok, sekarat banget. Bahaya sih. Siapa yang maju tuh? Oke, okay, Spring Bonnie, apa, Fredbear maju. Ini antara Fredbear sama Spring Bonnie sih bakal maju nih. Teng 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 tung tung. Alah. Cari 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 cari. Kamera enak aja lu ngusahin kamera gua, enggak boleh. Enak aja. Mahal nih kamera nih. Beli gue harganya 10 juta. Enak aja lu main rusak-rusakin aja lu. Pelanggaran berat itu. Tung tung teng. Sumpah mirip banget, cowo, main versi movie-nya, cowo. Gila, bagus banget, cowo, grafiknya. Gila, gue suka sih. Mirip banget. Jujur aja. Alah. Tutup ventilasi dulu dong. Oke. Fredbear ngilang. Fredbear, kamera 6. Siap, boleh. Baterai power gue. Aduh, baterai power. Oke, Spring Bonnie naik ke ventilasi. Tabrak tuh. Tabrak-tabrak tuh ventilasi tuh. Tung. Maju Fredbear. Gasken. Ding ding ding. Oh, ada suaranya sumpah.
dung 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 dung. Oh, Spring Bonnie loh. Enak aja lu. Apa ventilasi enggak boleh sama gua. Gua tahan langsung, ventilasi gua tutup. Mahal weh. Enggak boleh lu ngejam-jamir gua, ha? Enak aja. Dung dung dung, siapa tuh maju tuh? Pret mereka maju. Oke. Halo semuanya, selamat datang di jam ketiga. Sorry tadi laptop gua sempat mati, cowok, tiba-tiba laptop gue mati, ternyata baterainya habis, sialan emang, padahal tuh jam 4 loh, jadi lagi menang itu padahal, astaga, sumpah itu nyesek banget sih, ini orang, alah kamera satu gue dirusakin, tapi untung kamera satu, aman aja, coba kalau kamera lain dirusakin tuh, parah itu, bisa kamera 7, 8, wah itu gila men. Kamera satu sih ya udah lah nggak apa-apa lah kalau rusak-rusak ya kan. Lagi pula itu kamera paling jauh nggak terlalu penting juga ya. Gua harap kali ini gua berhasil tanpa mati konyol. Maju Fredbear. Pokok kalau misalnya ada suara wing di telinga kiri kalian tuh buat Fredbear ada di samping kiri tuh. Atau kalian bisa cek kamera tujuh aja kalau mau. Oke, okay, nice. Cek Spring Bonnie. Spring Bonnie kamera 5. Boleh. Oke, Spring Bonnie maju. Spring Bonnie maju, kita enggak boleh tutup kamera. Kita enggak boleh tutup kamera. Kalau kita tutup kamera, kita bisa jump scare. Oke, kayak Spring Bonnie udah mundur deh. Oh, oke, okay, nice. Thank you. Di kamera 7 dia ngitu. Santai aja. Jam berapa sekarang? Jam 4. Boleh. Nice, akhir jam 4 lagi. Bisa-bisanya gue jam 4 mati, malah mati laptop gue kan konyol namanya. Nyusahin aja, cok. Untung aja gerakan mereka tuh nggak cepet banget. Coba kalau gerakan mereka cepet banget, bah susah itu gue asli. Nggak gampang gue mainnya itu. Kamera berapa itu ngerusakin? Alah, kamera ono. Kamera 7 coy dirusakin sama dia coy. Enggak boleh lah, enak aja lu. Eh lah Spring Bonnie mah ketahuan banget masuk ventilasi ntar nih. Kita fokus aja kamera 8. Tutup. Ada Spring Bonnie soalnya. Kalian buka ventilasinya kalau si Spring Bonnie udah gedor ya. Nah, gedor tuh. Kalian buka. Pokoknya kalau udah gedor, kalian buka aja. Kalau kelamaan tutup ventilasi kita makan banyak baterai, boros cuy, asli. Ah, Fredbear. Fredbear, bisa-bisa maju Fredbear. Ada-ada aja loh. Nice. Spring Bonnie di mana? Spring Bonnie kamera 6, boleh. Fredbear kamera 2. Ini pasti pada ngumpul tengah nih. Kan bener kan baru gue ngomong. Baru gue ngomong loh. Gak heran emang. Spring Bonnie maju, jangan tutup kamera. Spring Bonnie maju cuy. Oh, gue kira maju. Dan tadi yang rusak kamera, cok. Untung aja. Kalau maju tuh bahaya banget, asli. Pokoknya kalau misalnya dia bunyi, tapi kamera gak kedip-kedip, itu berkemungkinan dia maju. Nah, kayak gini nih. Kamera kedip-kedip nih, berarti dia maju Spring Bonnie-nya. Dan kalian gak boleh tutup kamera. Bisa jam sekarang aja ntar. Nice, jam 6. GGWP. Sebenarnya bisa one try gue cuali coy. Apa naik ke 6. Cuma asalkan laptop gue gak tau-tau mati. Bisa-bisa nih laptop gue pas lagi main malah matiin. Konyol namanya. Selesai juga akhirnya. FES. Password Enchantment Storage. Walaupun gue kayaknya gak nampatin apa mode gilanya sih. Terlalu brutal buat laptop gue. Soalnya patah-patah cuy. Gila banget. Apa ini? Apakah di scroll atau apa ini gue gak ngerti. Tiba-tiba cuma tulisan FS. Oh, kredit toh. A fun game by Michael sih nama GGWP sih. Michael jujur aja bagus banget gamenya. Sumpah. Gue suka sih soalnya. Gimana ya? Animatornya, desain animatornya bagus. Serem-serem.
gameplaynya unik, gak ngebosenin. Istilahnya gak satu, gak satu dua mekanik doang, ada banyak mekaniknya. Untuk ventilasi, setem kamera, terus pakai topeng, nyenter, banyak lah mekaniknya lah. Jadi ada gak cuma dua mekanik doang. Kalau FNAF 2 original kan mekaniknya pakai topeng sama tiga mekanik doang, pakai topeng, musik box sama nyenter. Tiga. Kalau ini ada banyak, cok. Ngesok kamera, ngetopeng, nyenter, untuk ventilasi, latin papet. Terus apa lagi? Untuk ventilasi yang ada mangle-nya itu juga sama tuh, termasuk tuh, nggak, bukan ventilasi. Jadi ya gitu lah pokoknya. Jujur emang gue suka sih sama game-nya, bagus. Concept Boy, oh The Concept Boy itu oh, channel yang main game-nya ya. And you, yeah. Tambahin ekstra dong bang, aku mau. Cek ekstra yuk. Oke, ini dia Toy Freddy. Harusnya sih lebih cocok namanya With the Toy Freddy sih. With the Toy Freddy. Kemudian ada With the Toy Bonnie. With the Toy Chica. Chica panjang banget lehernya, kayak apa tau. Boh, serem banget cok. Ada Mangle. Mangle apa yang rusak? Mangle cuma ini doang rusak nih. Mata sama gini doang yang rusak cuy, Mangle cuy. Ininya kalau tau gue gak rusak deh. Gak ada perubahan di sini ya. Oh, dia ada ininya. Dia ada ini yang apa? Tangan Foxy yang Hawk itu tuh. Ada tuh. Kayak kalau versi original gak ada ginian. Cek. Oke. Okay. Bebe. Ah, sumpah bebe serem banget. Matanya putih. Ininya hilang cok. Bebe serem banget asli. Ada papet gak terlalu kelihatan banget hancurnya ya, paling cuma retak doang di sini nih. Papet. Ada Spring Bonnie lumayan lah, gue suka desainnya cuy. Mirip kayak kalau di gameplaynya tuh pas dia nengok ke ventilasi tuh, itu mirip banget sama kayak di Buffy sumpah si Spring Bonnie. Gue suka sih emang. Tapi mata putih dia cuy kayak orang mati. Dan ada Fredbear. Kata ngapa kalau FNAF 2 itu yang game-game mirip FNAF 2 atau game-game mirip FNAF 1 pasti ada mereka berdua nih. Fredbear sama Spring Bonnie. Fredbear sama Spring Bonnie itu sumpah tuh udah ikonik banget kalau ada game-game dengan tema FNAF 2. Jump scare. Ini apaan? Oh, ini kalau lampu mati. Ini kalau lampu nyala. Coba Toy Bonnie. Buset suaranya ini banget cok. Kresek banget. Loh kan kalau mangle kalau ngejump scare kalau suhunya rendah doang tuh. Bagus banget grafiknya sumpah. Chica nih, tadi gua kerancang Chica nih. Sialan yang masih Chica. Gak ada bedanya ya. Papet. Gila. Langsung begitu deh cuy. Udah kayak Golden Freddy FNAF 1. Ngendok di layar mukanya. Apa spring body gitu gue cek. Spring body gitu tuh jump scare tuh. Fredbear. Oh Fredbear bisa suhu rendah juga ya. Oke. Ini pas mati lampu. Ini pas suhu rendah. Apa bedanya mati lampu pas suhu rendah dah? Oh beda di warna doang, kalau suhu rendah lebih biru warnanya. Kalau yang ini warnanya biasa aja. Siap. Death Note. Oh kan ini dihilangin, dihapus sama dia. Terus apalagi dihapus, ininya dihapus, tuh jadi rusak-rusak gitu-gitu lah pokoknya lah. Toy Bonnie was the great. Oh Toy Bonnie itu karakter yang pertama yang di developmentnya. Pokoknya karakter pertama tuh Toy Bonnie. Toy Chica second-nya, Toy Freddy ketiga, Mangle keempat, Bebe kelima, Papet keenam. Nah ini tambahannya nih, ada Spring Bonnie sama Fredbear. Tapi gue harap ada update baru sih, ini sumpah game seru banget cuy. Custom Night. Gila aja, masa apa mode brutalnya si ini juga aktif, pala lu peyang. Ada fakta loh, kalau kalian pasang 1, 9, 8, 7,
nanti kalian bakal kena jump scare toy apa Golden Freddy dan game kalian bakal nge-crash. Jadi itulah dia review gue dari semua naik 4 sampai 6 dan extras. Jadi gue selanjutnya bingung mau main game apa, tapi ntar gue cari dulu game yang seru apaan. Ya kayaknya sih untuk kandidat berikutnya gue bakal mainin FNAF TRTF ini Wonderland, The Winter Wonderland apa-apalah itulah. Itu kandidat gue berikutnya tuh. Jadi sampai di sini gue, sampai jumpa di video berikutnya. Salam goodbye. Dadah. Ayo kita ready.